Wuling REV udah 5.000 km, jadi saatnya kita melakukan perawatan berkala untuk mobil ini. Ini kita udah sampai di Wuling Banjarmasin, dan berdasarkan buku servisnya, perawatan 5.000 km ini cuma menggantikan oli gardan atau oli diferensial, atau di sini disebutnya oli reducer ya. Dan mumpung mobilnya lagi diangkat, mari kita lihat sama-sama bagian bawah dari Wuling REV. Sambil kita lihat ini diferensial atau gardannya, ini motor listriknya, ini controller untuk penggeraknya, ini kabel ke baterainya, ini baterainya, tuh baterainya segini. Terus ini kabel dari charger di depan, controller untuk chargernya. Perawatan selanjutnya di 10.000 km itu untuk penggantian filter AC, kemudian di 20.000 km itu untuk penggantian oli gardan lagi. Jadi ya cuman itu aja untuk yang perawatan berkalanya, tapi nanti mungkin juga akan ganti kampas rem kalau udah habis. Dan harga olinya ini Rp183.000, tapi jasanya masih gratis ya. Halo Wuling!